Aku tak tahulah. Aku rasa jadi macam kesian tau dengan dia. Sebab aku nampak dia berharap sangat. Tapi takkanlah aku nak kahwin dengan suami dia semata-mata sebab aku pernah rasa suka dekat dia dulu. Aku ada hati dekat dulu. Okey, bila kau dah cakap macam tu, apa kata kau pasang niat untuk tolong diorang? Kau cakap apa ni? Eh, dalam hal ni mana ada istilah tolong-menolong? Tetap juga merampas namanya, kan? Dah. Aisyah tu cun. Aku panggil kau ni nak sembang dengan kau bukan untuk kau tanya soalan-soalan macam tu kat aku. Kau kata mess talk. Biasalah soalan macam tu. Jadi apa keputusan kau? Keputusan apa? Aku tak nak. Eh, isteri seorang pun tanggungjawab dah besar. Ini dua, kan? Aduh, kenapalah bini kau yang suruh kau kahwin lagi? Bukan bini aku. Kalau bini aku dua katalog aku letak, pilih je mana satu. Tak, aku tak kenal perempuan tu. Dan aku tak pernah terfikir nak isteri dua ke, nak jadikan dia tu calon isteri. Aku tak pernah ada imagination tu. Dan aku pun tak sangka yang Haifa pun boleh fikir. Aku dia fikir apa? Betul ke kamu nak suruh Adam ni kahwin lagi? Mak minta maaf ya. Terpaksa beritahu kat ayah. Tak apa, memang Fa plan nak beritahu ayah pun tentang hal ni. Tapi kenapa? Kenapa kamu pilih Aisyah?